nih? Iya, Kak. Kue apa aja dibeli nih, Mbak? Ini ada talas Bogor. Ini ada brownies. Oh, ada brownies juga, talas Bogor. Hmm. Wah. Wih, kayaknya enak nih, Mbak. Iya, enak. Saya mau cobain juga nih, mau beli. Saya udah langganan dari tahun kemarin. Tahun kemarin. Hmm. Biasanya yang dibeli apa aja nih, Mbak? Yang talas Bogor, memang talas Bogor memang sama brownies. Talas, mau brownies, dua ini udah langganan nih. Biasanya sering beli ini untuk acara apa nih? Biasanya kalau kumpul keluarga. Kumpul keluarga. Untuk buka bersama, kan untuk sebentar lagi mau juga bulan puasa. Oh, bener banget. Yeah. Untuk menemani buka bareng sama teman-teman, makan kue ini rasanya oke, ya, Mbak, ya? Karena kuenya juga lembut, kan? Oh iya, berarti udah memang langganan, ya? Udah tahu rasanya. Saya pengen cobain nih, Mbak. Mbak beli di sini, ya? Iya. Wah, saya sini. Oke, thank you, Mbak, ya? Ada yang bisa dibantu? Wah, ini kuenya banyak nih, Mbak. Iya. Ini ada kue apa aja nih, Mbak? Ada saya boleh Surabaya. Lihat-lihat kuenya, Mbak. Boleh, silakan. Oh ya. Masuk aja, Mas. Silakan. Permisi. Gak apa-apa, dipakai aja, gak apa-apa. Oh ya. Permisi. Iya, silakan. Wah. Ini kuenya. Iya. Enak nih kelihatannya nih. Enak, Pak. Wah, ini ada kue apa aja nih, Mbak? Ini ada bolu pisang, ada lapis bolu tape, brownies. Tape. Yang pisang tadi? Yang ini pisang. Ini pisang. Oh, ini pisang. Ini tape keju. Ini ada brownies original. Ada brownies original. Iya, brownies original. Wah, coklatnya ini kayaknya mantep nih. Terus ini bolu mandarin pandan. Oh, aroma pandan gitu. Yang wah. Ada brownies ketan. Ada brownies ketan juga. Lapis legit. Lapis legit. Dan masih rasa, banyak bulu. Lagi. Ya. Sini banyak nih pilihannya, ya, Mbak, ya? Talas Bogor juga ada, Bogor juga ada. Wah. Ini. Yang ini ketan. Ini brownies original. Oh, original. Nah, original. Yang ketan yang di belakang yang tadi ketan itu. Yang ketan ini tadi, ya. Ini lapis Surabaya. Sini banyak, ya, Mbak, ya. Di sini ada berapa jenis kue nih yang dibuat berapa di sini? Berapa ya? Saking banyaknya nggak kehitungnya. Pasti di atas 15-an ada. Wah, banyak juga nih. Tapi yang banyak dicari oleh konsumen nih, yang resellernya yang mana nih? Ini. Yang ini? Lapis talas Bogor. Lapis talas Bogor. Iya. Yang paling banyak dicari nih. Ada yang dingin, kan? Ini. Ini memang yang dingin ini supaya awet atau memang lebih? Lebih enak dimakan dingin. Penyajiannya karena dia lebih pakai enak. Santan kan dia pakai santan. Lebih gurih lagi kalau lembut dia. Dingin. Ini boleh kita lihat dulu. Boleh. Kayak gini, dua lapis dia. Wah. Keju atasnya. Toppingnya bertabur keju. Iya. Wih, saya jadi ngiler nih. Iya. Boleh nanti cicip-cicip. Iya. Ini apa? Black Forest yang kayak gini, ini Black Forest. Ini Black Forest. Kayaknya lihat dari topi-topinya ini enggak rada-rada pelit, ya. Pokoknya enggak pelit lah istilahnya, ya. Banyak sekali nih yang diberikan nih. Ini pasti rasanya gimana nih? Dijamin udah terbayang nih. Selain itu apa lagi nih, Mbak? Apa lagi? Bulu-bulu. Ini saya lihat juga ada ini nih. Ulang tahun? Iya, kue ulang tahun ada. Nih. Ada kue ulang tahun sebagai kita. Oh iya. Sediain kue ulang tahun. Ini biasanya requestnya dari cake atau brownies atau gimana? Iya. Biasa ada yang bulu biasa, ada yang pakai brownies, coklat kan, bulu coklat itu. Oh iya, masih banyak lagi. Requestnya apa gitu? Tergantung requestnya juga nih. Iya. Tapi produksinya di sini atau? Produksi di sini. Produksi di sini, di sini. Nih? Oh, di kita nggak ada, memang di sinilah kita produksi sendiri. Oh, seperti itu. Jadi tempat tinggal sama usaha jadi satu di sini. Jadi satu di sini. Iya, memang diperuntukkan untuk usaha dan tinggalnya. Iya. Sekaligus usaha tadi. Pak, saya pengen belajar buat kue nih. Iya. Saya nggak mau nih cuma lihat-lihat aja. Oh, iya, iya. Belajar sekaligus icip-icip. Oke, boleh. Siap. Boleh? Boleh, siap. Ini yang produksi siapa nih nanti? Nanti kebetulan kan ini karyawan lagi libur, jadi kita libur. Berdua lah. Oh iya. Biar agak romantis suami istri yang bikin. Wow, ada dibantu masnya juga, ya, berarti? Iya, nanti dibantuin. Boleh nanti. Iya. Kita bikin ke tempat produksi? Boleh, silakan. Siap. Oke.
Silakan, Mas. Ya. Permisi. Pas lah istilahnya untuk produksi ya. Kue gitu. Pas juga bersih juga nih. Kita pakai cerahnya dulu. Ini dibantuin sama suami ya Om. Iya. Tapi biasanya karyawannya ada berapa orang nih Pak? Disini? Ini karyawannya kalau lebaran sih kita tetap karyawan tuh lebih dari 5. Tapi kalau hari-hari biasa paling kita 3 orang. Oh, 3 jadi dibantuin satu karyawan. Gantung sikon dan kondisi juga ya, tempat sebelumnya tempatnya ya. Untuk adonan ya, untuk adonan siap terlebih dahulu. Pemilihan bahan dalam pembuatan kue menjadi kunci penting dalam keberhasilan suatu proses jadinya sebuah kue. Siapkan bahan utamanya yaitu tepung terigu ataupun tepung ketan, telur, gula, margarin, soda kue dan penyedap serta pewarna kue sesuai kebutuhan dan masih banyak bahan lagi sesuai jenis kue yang mau kita buat. Pemirsa, ini kita masuk ke proses dari pembuatan kue. Kue apa nih, Mbak? Bolu Surabaya. Surabaya. Lapis Surabaya. Kue bolu lapis Surabaya nih yang memang di sini terkenal kelezatan dan kegurihan, keenakan, kenikmatannya ya. Yang paling banyak dicari oleh konsumen nih. Ini bahannya apa-apa aja nih, Mbak? Ya, telur. Telur gula. Yang lagi dipecah ini. Kita pakai 2 karpet telurnya. Menggunakan telur 2 karpet nih. Ini jadinya sebesar mana nih nanti ya, pemirsa ya? Biasanya jadi 8. 8 kotak. 8 kotak. Ya. Oh, 8 kotak. Oh ya. Ada telur, terus di sini saya lihat ada gula nih, Mbak. Gula, iya. Ada gula. Gulanya sebanyak? Gulanya nanti 2 kilo. Untuk gula nanti 2 kilo. Tepungnya, Mbak? Ya, tepung. Terigu, susu, juga. Ada vanili. Susunya juga. Vanili, ya, bahan-bahan dasar pembuatan ya, dari kue ya, Mbak ya. Aduk bahan menjadi satu hingga tercampur sempurna. Nah, ini ya, adonannya, Mbak. Kita, ya. Kalau sudah aja. Oh iya. Ya. Wah, sekarang nih. Nah, pemirsa, ini adonannya sudah di siap mau dimasukin loyangan ya. Dicetak menggunakan loyang ini. Nah, ini lagi proses ini pemolesan dengan margarin. Iya. Ini bertujuannya untuk biar enggak lengket. Biar enggak lengket waktu dipanggang nanti. Iya. Gitu ya, Mbak ya. Siapkan cetakan kue yang sudah dioleskan sedikit margarin yang bertujuan agar kue yang matang tidak menempel di cetakan. Tata dengan baik di cetakan hingga tersusun dengan rapi dan tidak lupa diratakan adonan di setiap adonan untuk mendapat bentuk yang diinginkan dengan sempurna. Yang warna ini untuk apa nih? Tengahnya. Untuk tengah. Jadi untuk lapisan luarnya itu masih warna ori. Yang tengah kasih warna pandan, warna bisa mocha, pandan, ada warna mocha juga. Setelah kue sudah tersusun di dalam cetakan, maka kue siap menuju ke proses pematangan. Nah, ini udah semuanya udah. Sudah, tinggal kita proses selanjutnya. Proses selanjutnya? Diopen? Pengopenan, pemanggangan. Ya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Lensa Biroflesia.
Nah pemirsa, ini kita masuk ke proses selanjutnya, yaitu proses pemanggangan ya, Pak ya. Iya. Ini adonan yang sudah dicetak seperti ini siap untuk dipanggang nih, proses pematangan. Yang sekarang yang polos. Yang polos? Iya, bawahan. Oh, yang ini? Iya. Oh, ini. Ini proses pemanggangannya biasanya berapa membutuhkan waktu berapa lama nih, Mbak? Kurang lebih sekitar 10 menit. 10 menitan? Iya. Oh ya. Yang coklat? Yang coklat. Ya. Yang mana lagi, Mbak? Coklat? Iya. Lagi? Ya. Coklat. Satu setel lagi. Yang mana lagi? Putih. Oh, putih dengan coklat. Iya, udah. Udah. Coklatnya udah. Coklatnya udah, putih. Oke. Sudah. Kita tunggu dulu nih pemirsa. Jadi kurang lebih waktunya 10 menit. Menit kita menunggunya. Jadi memang kalau mau mendapatkan kue yang nikmat itu harus sabar. Benar. Ya. Wah. Ini memang sedikitnya panas ya. Tapi juga harus hati-hati juga karena oven ini lumayan panas nih. Nah, Mbak. Ini kita boleh cerita sedikit nih. Iya, boleh. Tadi kan kita bahannya tadi kan banyak nih. Terus yang diadain juga banyak nih, kurang lebih satu hari itu bisa sampai 80-100 loyang ini ya kan, Mbak? Iya, Selama ini ada kendala yang dihadapin nggak? Kalau kendala sih mungkin di bahan ya. Di bahan. Itu kenapa kadang tuh? Kita di sini pas nggak ada ya mau nggak mau ke Bengkulu. Ada juga yang kita datangin dari Jawa. Wah, bahannya online juga dari kita, Jawa. Itu contohnya kalau misalnya yang sulit didapat di daerah ini apa nih aja nih? Apa tepung? Kayak pasta. Pasta. Pasta itu pasti dari Jawa. Di sini enggak ada. Oh, dari Jawa. Di sini ada, cuma mungkin kualitasnya lebih bagus ya, Mas, ya dari sana. Oh, jadi memang di sini memerlukan yang kualitas nomor 1 ya, nomor 1 ya, Mas, ya. Untuk mendapatkan kan hasil kue yang enak, super. Jadi kualitasnya yang best lah. Ya, nah, ini kayaknya udah siap nih. Iya, kita turunin. Panas. Api bawah ya. Oh, api bawah. Api bawah ya. Pengeringan atasnya kan belum kering atasnya. Jadi pemindahan lagi nih pemirsa. Jadi api yang panas itu yang terlalu panas? Yang atas ya berarti, Mbak. Kalau yang bawah. Ini yang atas ya. Jadi untuk pematangan itu api atas, pengeringan api bawah. Oh, seperti itu. Ya. Yang tengah kita turunin ke sana. Oh iya. Pelan-pelan. Panas sih. Ini juga harus tetap hati-hati ya karena memang benar-benar panas nih. Saya aja jauh segini udah terasa nih. Belum terbiasa. Kalau Mbaknya udah hampir setiap hari ya. Iya. Ini berapa lama lagi kita nunggunya? Mbak? Paling sekitar 3 menit. Lagi ya? Iya, ini kan kita ini biar balance kita balik. 1 menitan ada nih. Iya. Jadi memang harus kuenya itu dilihat terus ya. Dicek yang mana yang belum merata, terus diputar lagi seperti itu. Supaya pematangannya itu merata ya, Mbak, ya? Iya, biar rata. Iya. Ini udah siap, Mbak? Kalau udah belum, ada ya? Coklat, udah siap. Jadi warnanya, lagi, biar agak kuenya bagus. Sudah mengembang dengan sempurna. Ini namanya jadi lapis Surabaya. Juga, lapis Surabaya, jadi ukirannya tadi memang terbentuk dengan sempurna ya? Iya, pakai pasta tadi. Ini berarti kayak gini udah nih. Nah, kalau coba lihat, Mbak. Iya. Nih. Oh. Nah, itu. Ini yang sudah siap nih. Aromanya nggak nahan nih. Wangi. Ini berapa lapis, Mbak? 3 lapis. 3 lapis ya. Ini yang atasan dulu. Ini atasan, tengah yang coklat tengah, biasanya ya. Yang terakhir original. Yang original.
3 lapis. Kita kasih selai. Kasih selai dulu ya, Mbak. Biar ini nempel selainya? Dia. Oh, yang strawberry ya? Iya, kita pakai selainya selai yang halus. Oh ya. Ini selain untuk menambahkan cita rasa juga fungsinya untuk perekat juga sebenarnya, ya, Mbak. Untuk menempelkan dari satu kue ke kue yang lainnya. Biar gitu. Pas waktu nanti dipotong dia nggak copot, nggak pisah. Ini kayaknya udah kering ya, Mbak ya? Ditumpuk lagi? Iya, tumpuk lagi. Nah, jadi ini nih pemirsa, ini yang tengahnya ya, Mbak ya? Iya, coklat. Tapi ini belum selesai nih, belum, ada lagi masih atasannya. Ada lagi atasannya, ya. Nah ini kue lapis Surabaya ini udah jadi. Ini lapis Surabaya rasa lapis, coklat. Rasa coklat, salah satu yang favorit lah. Iya, di kami. Sini. Iya. Nah ini selain kue ini, kue apa lagi, Mbak? Banyak sih, nanti kita sama masnya aja proses pembuatan lapis legit. Ya, nanti pembuatan selanjutnya ya, pemanggangan lapis legit sama Mas. Oh iya. Nah, pemirsa, ikuti terus Lensa Lapis ya, hanya di TVRI Bengkulu. Ini dibawa ke depan ya, ya Mbak? Ya, boleh, silakan. Kuenya yang sudah di open ya Mas ya? Iya. Selanjutnya dipotong dulu. Potong dulu ini kita. Oh ya, menggunakan mistar. Iya. Menggunakan alat bantu. Ini ukurannya berapa senti nih Mas? 20x20. Oh, 20x20 ya. Kue yang matang selanjutnya dipotong-potong menjadi beberapa bagian, biasanya 10 hingga 20 cm, ataupun sesuai selera dan bentuk dari tempat kemasan. Sini dah, ukuran selebar ini. Kalau nanti biar pakai mikro. Selanjutnya? Selanjutnya packing ini. Tinggal oh ya. Packing. Jangan lupa menggunakan sarung tangan handscoon dulu ya. Supaya tetap dijaga kebersihannya di sini. Iya. Oh, jadi selebar ini ya? Iya, ukurannya 20. Oh iya. Jadi ukurannya udah segini nih. Iya. Ukuran 20. Ukuran 20 cm. Tuh. Yang 10-10 ya. Yes. Tetap jadinya satu juga ya, ya Mas ya. Juga ya. Gabungin jadi satu. Benar. Iya. Wih. Nah, ini silakan kalau mau nyobain. Wadah. Saya dipersilakan untuk cobain nih. Iya. Dicoba dulu. Ini yang bahannya yang lapis legit. Lapis legit. Pakai kuning telur. Keju juga? Iya, atasnya ya, keju. Atasnya keju. Keju. Saya cobain dulu nih pemirsa.
aromanya, rasa manisnya, gurihnya, semuanya bercampur. Dapet semuanya. Jadi pemirsa wajib cobain nih. Datang kemana nih Mas? Ke Arga Makmur, Jalan Samratulangi. Tuh, wajib datang sini. Bundaran Arga Makmur ya. Karena memang kue-kue di sini dibuat di setiap harinya ya Mas ya. Setiap hari kita produksi. Diproduksi. Jadi atas sana. Mana? Di sini. Mana? Yang ini Mas. Yang ini. Yang paling bawah naik itu nomor 2. Hai. Bentar. Mas dekat atas saya. Arsip, kan? Ya. Jadi ini udah siap. Siap saji ini. Siap saji. Siap saji ya. Siap untuk dipasarkan. Pasarkan nih. Ya. Masnya jadi bantu ini, iya. Repot. Malam ini udah lembur, cuma inilah ada acara banyak buat itu Isra Mi'raj sebulan. Oh iya. Jadi di sini juga menerima pesanan juga ya. Pesanan juga ya. Iya. Nah pemirsa, itulah tadi proses dari pembuatan kue lapis dan kue-kue lainnya yang ada di toko Amanah Sari ini nih pemirsa, yang ada bertempat di Jalan Samratulangi, Bundaran Arga Makmur. Bundaran Arga Makmur. Jadi pemirsa pengen order, pengen cobain, cicipin kue yang oke, yang enak, yang gurih, datengin aja nih langsung ke sini nih pemirsa. Saya cobain lagi nih. Oke nih. Tapi Mas, tidak terasa nih kita sudah di penghujung acara nih Mas. Kita sudah belajar pembuatan kue, lihat bagaimana pemakingannya, terus. Yeah. Ini sudah jadi secantik ini, siap untuk dibawa pulang. Kita harus berpisah dulu nih. Kita akan berjumpa di lain waktu lagi nih Mas. Jadi pemirsa, saksikan terus Lensa di Raflesia hanya di TPRI Bengkulu. Lanjut lagi Mas ya. Silakan.